Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Nurhayatul dan Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Plaid. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengusikinya satu informasi dan juga bahan visual yang telah disediakannya oleh rakan setugas kita untuk hari ini dan sebagai perkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, anda terlebih dahulu saya ingin mengusikkan satu info semasa yang akan berlangsung pada hari ini, iaitu mengenai dengan latihan raptai bagi upacara menaikkan bendera negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-40 tahun 2024 bagi daerah Blight akan diadakan pada hari ini, Rabu 14 Februari 2024, bermula pada jam 2 petang. Dan latihan raptai ini akan bertempat di kawasan Taman Persiaran Menara Cendera Kenangan Kuala Blight. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Di negara kita, peluang pekerjaan sebenarnya ada. Tapi untuk mendapatkan pekerjaan sekarang bukannya mudah. Apakah salah bagi generasi muda berasa mereka berhak mendapatkan pekerjaan setaraf dengan jangkaan mereka? Atau apakah mereka sepatutnya menerima sebarang pekerjaan dan tidak bersikap memilih? Nama saya Mama Haziq bin Muhammad Burhanuddin. Saya berumur 20 tahun. Kalau kami kan sebagai anak muda kan, kira kalau stay di rumah pun ada job apa-apa kan, lebih baik kami mencari duit lah sendiri. Nama saya Syairah Mitya Pelalim, umur 21. Awal-awal takut lah. Macam nervous lah pasal first time kerja besar lah, pasal pemegang duit kan. Takut anything happen, so macam mesti sendiri saja. Sememangnya semua kita mahukan pekerjaan dengan kewangan yang kukuh. Tetapi tidak semua manusia itu bernasib baik dan diberikan rezeki yang luas. Rezeki setiap manusia itu berbeza-beza. Ada orang yang rezekinya lebih dan ada yang rezekinya kurang. Walaupun memperolehi gaji sedikit dalam kerja yang dilakukan, tetapi ianya merupakan pendapatan halal. Golongan muda sering dinasihati supaya tidak bersikap memilih dan bersedia untuk menerima apa sahaja pekerjaan tanpa mengira taraf kelayakan akademik mereka dalam usaha menimba pengalaman sebelum memperolehi pekerjaan yang bersesuaian pada masa depan. Kalau bak-bak kerja ni, nakiralah ya baratkah, ringankah, gaji rendahkah, gaji tinggikah. Semua okey saja kalau kita akan macam, kalau generasi yang lain akan datang kan masuk buat kerja. Yang penting kerja tu, nyorang berdisiplinkan diri sama sana nyorang ngambil pengalaman kah, ataupun macam sementara akan nunggu kerja-kerja lain. Jadi daripada kita memilih kerja, lebih baik kita mencari kerja yang ada kekosongan kah. Nyorang, walaupun nyorang bukannya kira sebatas sama diri kita, tapi kita mesti anulah nyorang apa ni, macam mencuba nyorang, mencuba kira mengambil pengalaman yang baru. Generasi hari ini sedar bahawa mendapat pekerjaan bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan mereka bersedia menerima pekerjaan sementara, berkontrak maupun pekerjaan bebas. Mereka lebih rela bekerja walaupun keadaan pekerjaan kurang memuaskan daripada menganggur, kerana mereka percaya bahawa ketekunan, pengalaman dan semangat mereka akan mendatangkan manfaat pada masa depan. Itu belum terfikir pasal sudah selesa di sini. Selesa macam tahu sudah macam barang-barang sini. Habis itu macam okeylah di sini semua. Okay. Staff-staff semua staff-staff okey.
stop. Ya ada awal-awal dorang ajar. Barang datang kami tanya dorang ajar. Cita. Kita cuba sajalah apa baik kerja tu okey ka, tidak okey ka. Tapi kita cuba sajalah. Pasal macam barang itu kita boleh belajar lah. Kita nak tahu kita boleh tanya orang. Orang yang lebih tahulah satu. Ya orang asal ikhlas saya bekerja lah. Alhamdulillah okeylah juga semua apa barang pun siap walaupun di sini saya cuma seorang saja yang bekerja kan. Tapi belakangan ini okeylah bagi saya. Ada yang macam apa ni orang yang baik didengar sendiri-sendiri pun okeylah juga lah. Menjadi remaja pada zaman sekarang bukan perkara yang mudah. Dengan taraf hidup yang meningkat, mau atau tidak mereka perlu mengikut arus kemajuan yang mana agak memerlukan duit. Sebenarnya terdapat banyak side income yang boleh mereka lakukan untuk menampung perbelanjaan mereka dan meringankan beban ibu bapa. Yang penting jangan pilih kerja lah, pasalnya orang kan zaman ini pun payah juga akan mencari kerja. Jadi apa yang ada tu kita teruskan kerja. Walaupun ya apa ni orang walaupun dia susah untuk kita terima, tapi mau nak mau mesti jelah. Untuk di, walaupun bukan untuk keluarga tapi untuk sendiri buat.